Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali pada sebuah lagi video pandang pertama daripada kami di Amans.my, di mana bersama kami hari ini adalah telefon pintar terbaru pada Sony, iaitu Sony Xperia T2 Ultra. Sony Xperia T2 Ultra merupakan sebuah phablet terbaru pada Sony yang telah diperkenalkan pada bulan Januari yang lepas, dan ia dikatakan akan hadir ke pasaran Asia Tenggara pada bulan April ini. Berbeza dengan Z Ultra yang diperkenalkan sebelum ini, ia membawakan sokongan flash pada bahagian kamera belakang, dan dari segi skrin ia membawakan skrin bersaiz 6 inci. Ia turut dilengkapi dengan kamera 13 megapiksel dan bahagian belakangnya bukan lagi menggunakan kaca seperti Z2 Ultra, sebaliknya plastik. Pihak Sony mengatakan ia tidak membawakan sokongan kalis air seperti beberapa peranti mereka yang lain. Namun pihak Sony menyertakan beberapa fungsi yang khusus untuk phablet ini seperti sokongan Dui SIM bersama-sama dengannya, dan pada masa yang sama pihak Sony turut membolehkan sokongan kawalan dengan sebelah tangan seperti apabila Dui tap padanya ia akan memaparkan notifikasi, dan pada bahagian papan kekunci juga pihak Sony dilihat membolehkan menaip dengan sebelah tangan. Sony Xperia T2 Ultra ini turut membawakan chip prosesor 4 teras 1.4GHz dan akan memasuki pasaran tempatan pada bulan April ini. Jadi ini adalah pandangan pertama secara ringkas daripada kami untuk Sony Xperia T2 Ultra.